Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Wa nas'alullaha 'azza wa jalla an yaj'alana minal muttaqin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Sadaqallahu al-'azim. Baik, sebelum kita mempelajari kitab tasrif, mari sama-sama berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Alhamdulillah kita hari ini belajar kitab tasrif di pembelajaran tasrif fi ilma fil madi. Siapa tahu arti dan maksud daripada fi ilma zi? Siapa tahu? Ya, jawab. Ya, apa betulnya? Yang dimaksud dengan fi'il madhi, pengertiannya fi'il madhi. Tadi Ustaz sudah jelaskan tadi. Fi'il madhi adalah kata kerja yang sudah lampau, yang sudah berlalu, yang sudah kita kerja. Itu namanya fi'il madhi. Contohnya fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Itulah tasrif wazan fi'il madhi. Fi'il madhi artinya kata kerja yang sudah berlalu atau yang sudah lampau atau yang sudah kita kerja, itu yang dimaksud dengan fi'il madhi. Fahimtu? Fahimna. Fahimtu? Fahimna. Sekali lagi, apa pengertian fi'il madhi? Kata kerja yang sudah dikerjakan. Baik, berapa alih? Pandai apa? Fi'il madhi, kata kerja yang sudah kita kerjakan. Itulah, atau kata kerja yang sudah lampau, artinya yang sudah dilakukan kita kerjakan. Tadi kita sudah berlari, tadi kita sudah makan, tadi kita sudah minum, yang sudah. Sekali lagi, yang perempuan, apa pengertian fi'lul madhi? Kata kerja yang sudah berlalu. Berafwani. Pandi. Coba Ustaz selalu mengajarkan dasar-dasar. Ini dasar. Semua yang Ustaz ajarkan di sini itu adalah dasar. Awal mula untuk mengenal ke depan lebih detail, maka oleh karena itu Ustaz ajarkan yang awal, yang dasar. Baik itu tasrif, baik itu kitab hadis, baik itu fardhu ain, baik itu tauhid, baik itu rukun iman, baik itu sholat, baik itu doa harian, baik itu
doa setelah azan, itu semua dasar. Nama Nabi, nama malaikat, nama sifat Nabi dan Rasul, sifat Rasul, itu semua dasar. Mesti kita tahu. Rukun Islam ada lima perkara. Yang pertama, mengucap dua kalimat syahadat. Bagaimana cara mengucap dua kalimat syahadat? Pandi. Udah tahu kita, itu kan dasar. Ustaz mengajarkan yang dasar supaya nanti ke depan kita detailkan, kita jelaskan. Kita harus dasarnya dulu, kalau harus tahu. Salat sehari semalam di waktu, apa-apa aja salatnya? Salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Kayak gitu. Niatnya seperti apa? Kalau niat salat subuh, cuma sama niat salat subuh. Usalli qabla subuhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adillahi ta'ala. Sudah tahu? Sudah tak tahu? Sudah banyak misalnya jatah. Makanya mengulang, murajaah, latihan. Latihan sholat. Sholat, kakak harus sholat. Sholat sehari semalam lima waktu. Yes? Oke. No, tidak. Oke. Sekarang kita baca sama-sama. Ustaz baca, diulang sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fi'lul madhi. Baca bang, mana miknya? Fi'lul madhi. Semua. Kata kerjanya. Tunggu bang. Ustaz baca dulu, dibaca sama-sama. Fi'lul madhi. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'ala fa'ala fa'alu fa'ala fa'alata fa'alna fa'ata fa'altuma fa'altum fa'ata fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'alti fa'altuma fa'altu fa'altu fa'ala fa'alna. Baik. Fi'lul madhi, kata kerja yang sudah kita